Yo, what up boy, welcome back with me Pro Gaming. Dan ya, di kesempatan video kali ini saya akan bermain game Minecraft. Dan kali ini kita nggak dulu ngelanjutin survival element. Dan di kesempatan video kali ini aku akan nge-showcase map lagi. Dan itu adalah nge-showcase map Kampung Durian Runtuh ya teman. Ya kalian pasti sudah pada tahu ya teman, Kampung Durian itu apa. Kampung Durian Runtuh itu adalah tempat tinggalnya para botak ya teman. Waduh, tempat tinggalnya Upin Ipin ya teman, ya pasti kalian sudah tahu. Dan oke, jadi aku akan nge-review rumahnya Upin Ipin. Jadi ya oke, dan kali ini kita akan nge-review rumahnya Upin Ipin dan semua Kampung Durian Runtuh ya teman. Jadi ya mungkin kalau kalian suka sama video ini, atau kalian sebelum video mulainya kalian dukung channel ini dan cara klik subscribe, rekomend, dan share ke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan habis itu nyalain lonceng notifikasinya agar kalau saya upload video terbaru dapat informasi dari channel ini. Oke, apa yang kalian tunggu? Like dan subscribe teman. Oke, langsung aja kita mulai nge-reviewnya rumahnya Upin dan Ipin. Orang. Oke teman, jadi di sini saya sudah ada di dalam sebuah kampungnya ya teman. Jadi ya ini sebenarnya ini dibuat oleh di PC, jadi ini dikompres oleh orang ya yang ngerti sama MCPE ya. Ini sebenarnya dibikin oleh siapa yang nggak tahu deh saya teman. Nah, ini terbuatnya dari MCPC dan dikompres menjadi MCPE. Jadi di sini saya akan nge-review rumahnya Upin dan Ipin. Jadi di sini ada rumahnya, namanya rumahnya Upin Ipin ya teman. Jadi kita akan review dulu ini rumahnya ya teman, kita lihat. Dan di sini adalah ya mungkin kalian tahulah ini tempat terasnya Upin Ipin ya teman. Ya kalian pada tahulah yang demen banget nonton Upin Ipin. Dan ya di sini ada tempat belajarnya Upin dan Ipin, dan di situ adalah Kak Rose ya teman. Ya waduh, di sini ini sebuah TV-nya ya teman. Di sini ya opahnya buat duduk kalau nggak salah sih. Di sini ya biasanya didudukin oleh Kak Rose dan juga Upin Ipin ya teman. Dan juga di TV-nya ya mana ya, gua nggak tahu deh TV-nya di mana. Ya kalau nggak salah TV-nya yang ini ya teman, ya kecil ya teman, soalnya dia ya gitulah. Jadi oke, langsung aja kita lihat kamarnya. Jadi di kamarnya itu adalah ya nggak beda jauh ya. Ya ini jauh banget ya teman. Ya ini tempat tidurnya, ya mana sih tempat tidurnya, saya juga bingung. Pokoknya ada tempat tidurnya di sini ya teman, ya karena ngebug ya teman, soalnya ini map MCPE jadi kayak gini, MCPC jadi kasurnya hilang ya. Di sini kayaknya sebuah kasur ya teman, kasur. Dan sini tempat ininya, dan juga sini lemari, dan sini sebuah tempat-tempat itunya ya teman. Jadi langsung aja kita lihat kamarnya opah. Jadi kamarnya Kak Rose. Dan di sini ada kamarnya Kak Rose. Di sini ada sebuah tempat itunya ya teman. Ya kalau nggak salah make up ya teman. Waduh, di sini ada sebuah ini, dan juga kasurnya sebenarnya ada di sini, tapi ya karena ngebug ya teman. Ya oke. Jadi di sini ada, kita langsung aja ke kamarnya opah. Jadi kamar opahnya gini ya teman, sama aja yang nggak beda jauh sama kamar Upin Ipin dan juga kamar Karos ya teman, nggak ada bedanya, sama-sama ya teman. Jadi oke, jadi ya, dan ada satu kamar yang rahasia ya teman, ya kalian pasti tonton lah ya. Waduh, di sini ada ruang rahasia, tapi ini nggak bisa dibuka ya teman, nggak sepersis sama itu, tapi ini lumayan persis sih teman, sedikit persis. Dan sebenarnya ada kasur di sini teman, tapi nggak ada di sini. Sebenarnya jendela, tapi saya juga bingung kayak gini nggak jelas teman. Emang mapnya ngebug karena ini untuk MCPC, jadinya aneh jadi gitu. Oke, di sini jadi kita langsung aja ke dapurnya. Jadi dapurnya ini kayak gini teman. Waduh, persis banget teman. Di sini tempat duduknya kayak biasa ya, tempat makannya para itu ya men, para Upin Ipin dan keluarganya ya men. Di sini ada kamar mandinya ya men. Waduh, kamar mandinya berbentuk wall ya men. Waduh, di sini kita bisa mandi di sini ya men. Waduh, mandi. Waduh, dan di sini kita tempat dapurnya ya, tempat masaknya. Sebenarnya sih tempat masaknya di situ, dan juga tempat padinya juga di sono ya teman. Ini karena ya pembuatannya lagi ngantuk jadinya kayak gini ya teman. Waduh, di sini tempat kulkasnya ya. Ya kulkasnya ngebug ya teman. Waduh, sebenarnya ini MCPE. Saya mainnya di MCPE ya teman, bukan di MCPC. Jadi ya teman, di sini ada tempat kompor-kompornya ya teman. Waduh. Ya, jadi langsung aja kita lihat ke padinya. Oh, waduh, di sini udah mulai gelap ya teman. Kita pagiin aja ya teman, kita pagiin dulu ya teman. Oke.
kita pagiin kita time day. Oke. Dan ya, teman di sini udah pagi dan di sini adalah tempat padi tanam-tanamannya itu ya, teman. Tanam-tanamannya opah, teman. Ya, di sini ada tempat wortel dan di sini wortel ya, semuanya wortel, teman. Ya sebenarnya ada sawi tapi ya di Minecraft ini enggak ada sawi, teman. Waduh. Jadi diganti oleh kentang ya, teman, harusnya. Dan ya, ya ini rusak ya, teman, gara-gara si ini nih, teman, slime ini nih, teman. Emang rusuh nih, teman, bikin rusak tanaman aja ya, teman. Ya, oke. Jadi langsung aja kita ya, mungkin rumahnya Upin Ipin segini doang ya di sini, sebuah ini enggak tahu sih ini balkonnya, teman, enggak tahu dah ini buat tempat-tempat ya opa naro itunya ya. Jadi ya oke, langsung aja kita ke rumah tempat lain. Jadi kita langsung aja ke kemana lagi ya, ke rumah orang lagi. Kita akan melihat seberapa bagusnya, teman. Oke, jadi kita langsung aja, ini udah ada di depannya. Jadi di tempat ini biar tempat main-mainnya Upin Ipin, teman. Waduh, di sini jalannya. Oke, di sini ada jalanan. Waduh, waduh, di sini ada slime yang kita bunuh aja. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau kalian mau showcase map ini, kalian bisa link di deskripsi, saya udah cantumin. Dan kalau kalian mau saya bikin video apa lagi, kalian bisa request aja di bawah link di deskripsi. Dan kalian kasih like dan subscribe ya, teman. Semoga video ini bermanfaat ya, teman. Bagi yang suka video ini, kalian bisa like-nya ya, teman. Jadi ya, di sini ada rumah Todalang ya, teman. Kalian pasti tahu lah Todalang. Todalang itu adalah kakeknya Upin Ipin ya, teman. Bukan kakeknya sih, nggak tahu dah. Pokoknya kakek siapa ya, teman? Kakek Upin Ipin dah. Pokoknya gitu aja lah. Udah mat ya. Saya juga nggak sering nonton ini. Dan di sini ada kandang ayamnya, teman. Kandang ayamnya lebih besar dari pada mana ya? Pokoknya kandang ayamnya lebih gede, teman, dari yang itu ya, teman. Waduh, di sini kita langsung aja masuk rumahnya Todalang ini, teman. Di sini ngebug ya, teman, karena soalnya ini dibuatnya di PC, jadi yang ngebug di jadi dipakai MC PC, jadi ngebug ya, teman. Jadi ya, teman, langsung aja kita masuk ya, teman. Di sini sebuah rumahnya Todalang ya, teman. Di sini ada spider ya, teman. Oh, ini Todalangnya jadi spider, teman. Waduh, malah dimatiin sama saya, teman. Di sini ada sebuah bangku yang gimana atau itu duduk di sini ya, teman. Di sini sebenarnya nggak tahu deh, saya jarang banget nonton Upin Ipin ya, teman. Soalnya saya kurang di rumah ya, teman. Waduh, di sini nggak tahu dah, pokoknya di sini kayak gini doang sih modelnya, teman. Sebenarnya ini ada barang-barangan dan juga paling ini ngebug ya, teman, karena yang dibuatnya oleh DPC, jadi ya kalau dikompres sama DPI jadi aneh, jadi pada banyak banget ngebug, jadi pada berubah-berubah. Jadi ini sebenarnya ini kaca ya, teman. Jadi mungkin yang ngebug ya, teman. Di sini langsung aja kita ke belakangnya Todalang ya. Di sini ada tamannya Todalang ya, teman. Indah banget ya. Setahu saya sih Todalang nggak punya kayak ginian ya, teman. Waduh, saya juga nggak tahu dah, pokoknya yang buatnya itu kreatif banget. Di sini ada ya nyimpen apa namanya, gurita ya, teman. Waduh, cumi-cumi gitu ya, teman. Jadi langsung aja kita review rumah siapa lagi ya, teman. Ya oke, di sini di mana lagi nih, di sini lapangan ya, kayaknya lapangan di sini ya, teman. Lapangan biasanya dia main sama temen-temennya ya, teman, semacam Mail dan juga siapa ya, teman ya, Mail dan Jarjit ya, teman. Waduh, saya jarang banget nonton. Jadi kalau kalian mau ya request saya showcase map orang, kalian link di deskripsi, kalian kasih solusinya, saya mau showcase map apa aja. Jadi oke teman, jadi segini aja videonya. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa kasih like-nya dan juga subscribe ya, dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalau saya upload video terbaru dapat informasi dari channel ini. Mungkin kalau kalian mau download linknya ada deskripsi, saya udah cantumin. Dan juga kalian bisa aja komentar request atau kolom komentar ya, tulis di bawah ya, teman. Jadi kalau kalian mau bilang ya saya suka map saya suka map ini dan juga suka map ini, ya kalian bisa komentar di bawah. Jadi ya suka map siapa lagi ya, teman, ya YouTuber lain. Jadi mungkin aja ya, mungkin segini aja videonya. Kalian kasih like-nya dan subscribe-nya. Board Gaming cabut, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.